Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan untuk semua. Welcome back to NS Beta House Channel. Okay, kali ini saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana teknik saya nak buat, nak grooming ikan. Grooming ikan ni maksudnya kita nak ikan tu dalam keadaan yang apa yang kita nak lah. Maksudnya dari segi warna dia, saiz dia, bergantung pada kita. Kita nak macam mana nak hasilkan dia agar ikan ni boleh dikatakan siap bersedia untuk nak masuk dalam pertandingan. Bukan macam itulah pertandingan ikan laga. Tambahan pula sekarang ni pertandingan ikan laga di industri Malaysia ni sedang berkembang pesat. Alhamdulillah. So ini ada satu pertanda yang baik buat semua penghobi-penghobi ikan laga. Okay, so saya akan kongsi pada anda semua. Jom. Okey, baiklah. Buat sekarang ni, di hadapan saya ni saya ada 3 je bahan yang saya gunakan, iaitu daun ketapang, Akira, dan produk yang terbaru daripada NS Beta House. InsyaAllah jika diberi rezeki, saya akan mula start pasarkan. Okey, mari saya kongsikan sikit apa kelebihan produk ini. Produk ini memang bahan mentahnya pun memang saya import daripada Indonesia dan juga Thailand. Okey. Kemudian saya proses sendiri di rumah lah, di Negeri Sembilan. Okey. Kelebihan produk ini, okey, yang utama dia, dia ni lebih kurang untuk dalaman. Maksudnya untuk melancarkan peredaran darah di dalam ikan laga ni. So maksud ikan tu kalau kata mandom, ikan tu tak nak flare, susah nak flare. Okey. InsyaAllah dengan benda ni dapat membantu menyelesaikan masalah tu. InsyaAllah. Boleh saya bagi 99% lah jaminan pada anda hasil dia. Tapi kalau proses awal jika ikan tu sakit, okey, first dia akan merawat dahulu dalaman perut ikan laga tersebut. Maksud dia akan keluarkan najis yang banyak lah. Dia akan cuci dalaman dahulu. Kemudian apabila dah selesai, nanti kan barulah dia akan pulih untuk keseluruhan badan dia. Maksud ikan laga tu maksudnya mudah untuk nak bertenaga lah. Ibarat dia bagai tongkat ali. Guys, okay. Dan kemudian saya menggunakan Akira. Akira ni lebih kepada luaran ikan bagi saya lah. Sebab dia black water. Okey. Dalam ketapang ni pun lebih kurang juga, dia lebih kepada saya nak gunakan untuk nak menurunkan pH air. Okey. Kenapa saya tak pakai benda lain, pati ketapang ke pun boleh, nak pakai pati ketapang pun boleh. Anda nak pakai Akira yang sedia dah ada ataupun pati ketapang pun boleh, pati apa benda pun boleh lah. Pati sisik pun boleh. Okey. Macam pati sisik buat masa sekarang ni saya belum siap. Nampak? Saya belum siap. Jadi saya tak boleh nak pakai, jadi saya pakai Akira sahaja. Okey. Jap, ada panggilan pula. Okey, jap saya sambung. Saya akan tunjukkan pada anda. Okey, macam ni sekarang ni anda lihat eh. Yang ni semua yang saya akan start jap. Bukan jap, saya akan grooming ikan dalam SU tank sahaja. Saya akan grooming ikan dalam SU tank saja. First, kita siapkan ini bekas ni lebih kurang dalam 2 liter lah. Okey. Yang pertama, air yang bebas klorin. Okey. Kemudian apa yang saya buat adalah saya masukkan dahulu produk yang saya sediakan ni. Okey. Untuk permulaan untuk ikan tu, sebab kita tak tahu ikan ni dia ni dah orang kata sihat ataupun tidak, fully betul-betul 100% perut dia tu dalam keadaan baik ataupun tidak. So first sekali kita pakai lebih kurang 10 titik dahulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Dalam keadaan 10 titik, okey, air ni masih lagi nampak jernih. Tak ada masalah. Kalau kita pakai terlebih pun tak ada masalah sebenarnya produk ni. Okey, kemudian saya gunakan Akira. Okey, saya masukkan.
Ah, macam tu dah cukup. Saya tak nak pekat sangat. Sebab Akira ni dia ni seumpamanya dia ni akan menyaluti dalam molekul-molekul air tu, dia akan penuhi ruang-ruang yang kosong tersebut. Okey. Dan kemudian saya akan gunakan daun ketapang. Okey, saya masukkan macam ni. Ha, dah cukup. Dah siap. Okay, macam ni eh. Yang ni yang saya dah buat. Okay. So, saya dah letakkan dah. So, dia tak perlu pekat sangat. Tak perlu cair sangat. Maksudnya, seadanya sahaja. Okay. Kemudian, ini saya gunakan daun ketapang ni. Dia ni lebih, nanti sekarang apabila dia dah galak, maksudnya dalam keadaan sihat, dia akan buat bubbles di bawah daun ketapang ni. Okay. Kelebihan juga, produk yang saya gunakan ni, saya belum ada nama lagi. Okay, nanti saya akan start buat pasaran lah. Okay, sekarang ni saya dah terpaksa saya packing lebih kurang dalam 30. Semua dah habis. Dalam masa 2 hari saya dah pasarkan 30 botol. So okay, tengok ikan ni . Ikan saya ni memang saya tak pernah training apa benda. Jika pakai produk ni, apabila ikan ni mata bertemu mata, automatik dia akan flare. Itu kelebihan dia. Okey, contoh. Ini air baru . Air baru saya buat sebenarnya. Saya tunjuk. Saya buka aje. Nampak? Apabila mata bertemu mata, dia akan terus flare. Padu guys. Tu nampak. So yang ni bukan saya buat untuk setengah, mungkin akan ada mengatakan, yelah kamu nak buat video mesti kamu dah siap-siap dah ikan je. Tak. Tak ada masalah. Okey, jom saya buktikan pada semua. Okey. Okey, contoh ikan saya di dalam farm ni. Okey. Okey, ikan ni kalau before this, sebelum ni, dia ni memang tak suka flare lah. Susah nak flare. So nampak air jernih ni nampak . Air kosong, bukan air ketapang. Saya terus, saya buka. Mata bertemu mata, dia akan terus kembang. Nampak? Nampak dia dah flare dah. Mata bertemu mata, dia akan terus flare ni. Nampak tu. Tu dia. Okey. Saya pick sebelah ni pula. Okey. Ini saya tak nak shot-shot ni. Nampak? Tu dia. Mantul guys. Okey. Saya rasa clear lah. Saya buka aje dia automatik, mata dia nampak mata dia terus dekat kembang. Itu kelebihan produk yang saya keluar ni lah. Okey. Saya teruskan lagi ke okey. Yang ni ikan-ikan yang saya akan grooming . Saya akan standby untuk com . InsyaAllah ada rezeki nanti kan saya akan kongsi lagi apa hasil dia. Apa hasil daripada ikan-ikan ni, hasil daripada saya grooming. Padu ni guys. Tengok tu cetakan. Okay. Hari pun dah nak gelap sebenarnya ni. Ni female pun saya groom kak. Dah guys, statil mantul guys. Ini junior. Yang ni yellow koi ni asalnya. Saya akan groom. Okay. Yang ni pun sama yellow. Ni yellow pansy. Yellow. Ini apa dia? Ni yellow galaxy. Ini candy multicolor. Ni pun multicolor. Multicolor galaxy. Ini female. Female starter FCCP weight base. Okey. Inilah sebahagian yang saya akan reviewkan lagi hasil-hasil dia dengan grooming cara macam ni saja insya-Allah. Okey. Mantul guys. Insya-Allah perkongsian ni
jangan kelang kabut. Kalau anda nak grooming dalam bekas tong macam ni pun tak ada masalah pun, boleh. Tapi bagi saya nak grooming macam ni lebih aman lah, lebih seronok lah. Ha, sebab apa lebih seronok? Sebab kita boleh lihat ikan tersebut, perkembangan ikan tu macam mana, sihat tak sihat. Kadang-kadang saya biasa grooming dalam bekas tu, kadang bila saya sibuk tengok-tengok ikan tu dah mati. Ha, itu masalah lah tu. So macam ni lagi bagus lah, lebih senang kita nak jaga lah. Kita pakai bekas topless 2 liter lah. Ha. Gas mantul gas ni. Warna dia cantik ni. Tu. Mantul guys. Tu mantul guys. Hanya size dah L lah ni sebenarnya. Sebelah dia kecil sikit. Yang ni pun yellow pun. Ini pun saya tengah buat. Okey. Nampak guys. Dalam masa tak sampai 5 minit berubah ikan ni mendadak. Tak sampai 5 minit lagi. Nampak? Padu tak? Itu penangan dia. Nampak female ni. Female ni pun ha, bukan main aktif lagi lah. Nak flare lah. Yang sebelah tak cakap lah. Yang mana galak lah. Jom kita tengok warna dia. Ada menyorok pula. Jika itu ada rezeki kan, anda boleh lihat ikan ni. Maaf gambar kurang cantik sikit. Tengok dari atas lah. Ni mana ikan dia? Candy Avatar. Candy Avatar. Okay. Kita bagi makan DM Daphnia Makna. Mantul guys. Awata Candy Black Series. Tu lihat tu. Mantul guys. Cantik warna dia. Okey. Saya harap perkongsian daripada saya Faiz NS Beta di NS Beta House Farm dapat satu sumber inspirasi kepada anda semua peminat-peminat ikan laga, terutama di sekitar Negeri Sembilan, kerana saya nampak lihat di Negeri Sembilan ni amat maju sekarang dalam industri ikan laga ni. Teramat ramai sekarang yang terlibat dalam hobi jelangan ikan laga ni, baik yang baru yang lama. Jangan lupa kita berkongsilah ilmu sebaik yang mungkin. Jika ada ilmu tersebut anda rasa tidak perlu dikongsi, tak perlu kongsi, tak ada masalah. Jika rasa ilmu tersebut boleh dikongsi, jadi kita kongsikan sahaja. Bagi saya, di mana saya nak berkongsi itu, saya lebih suka jika mereka dapat hadir ke farm saya sendirilah. Memudahkan saya nak bercerita, nak menyampai. Kalau nak menaik dalam mesej ni, saya minta mohon maaf banyak-banyak. Saya memang tidak kesempatan lah. Okay. Kemudian apa lagi ya yang saya nak kongsi? Apabila kata-kata sifu saya yang dulu 6 tahun dahulu mengajar saya pasal ikan laga ni,
tiga benda yang kita nak kena lihat. Satu, pengudaraan. Yang kedua, pencahayaan. Yang ketiga adalah air. Tiga elemen ni kalau dah cantik, ikan tu akan cantik insyaAllah. Tapi bergantung juga kepada genetik ikan tersebut. Jangan kata genetik tu tak bagus, ikan tu tak cantik. Kadang-kadang taste orang, selera orang berbeza-beza. Kalau tanya dengan saya, kalau avatar hitam hijau ke hitam biru ke, saya kurang minat. Tapi kalau mati color, saya lebih minat. Jadi ada yang ramai datang ke farm saya tanya, abang ada avatar tak? Avatar. Avatar tu ada. Saya buat, tapi saya akan jadikan dia mati color. Maksudnya macam black series lah. Itu yang lebih saya minat lah. Jadi kalau yang mana yang reject, bukan reject lah, ikan tu sekadar orang minat, saya jual saja, insyaAllah. Tapi kalau ikan tu saya dah jaga elok dengan sepenuh hati, sayang saya ikan tu, so nilai harga dia nilai harga sayang jugalah. Yang mana yang pernah busan dengan NS Petal House, saya ucapkan terima kasih. Okay. Dan kepada subscriber, follower semua NS Petal House, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir ke farm saya dan berselfie dengan saya, insyaAllah. Dan lagi satu, jangan lupa produk saya. Okay. InsyaAllah tidak lama lagi saya akan mula pasarkan produk ni. Buat masa ni saya buat harga yang paling minimum pada kawan-kawan untuk mencuba dia. Okay, insyaAllah dalam seminggu dua nanti saya akan buat launching produk daripada NS Petal House untuk anda semua. Dan kepada kawan-kawan yang baru, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Okay. Dan semoga kita bertemu lagi di lain cerita, insyaAllah kita akan berkongsi bersama. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.